Ayu Ting-Ting kini telah batal lagi menikah. Ramai dikaitkan dengan sumpah pada rumah tangga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad karena dulu sempat dikabarkan Raffi Ahmad dan Ayu Ting-Ting ada hubungan spesial. Pedandut cantik Ayu Ting-Ting tengah ramai menjadi perbincangan hangat publik maupun warganet di dunia jagat maya. Hal itu tentu tak lepas dari kandasnya hubungan sambiduan dengan tunangannya Letu Perdana pada 22 Juni 2024 lalu. Seperti terdengar video yang viral di media sosial, salah satunya dibagikan oleh TikTok @andani522. Dalam video tersebut tepatnya viral pada beberapa tahun lalu itu, mantan istri Angie Baskoro ini pernah berucap dengan secara tak sengaja menyumpahi rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang seringkali memamerkan kemesraan di hadapan publik ini tidak bertahan lama. Ironisnya, Ayu Ting-Ting melontarkan kata-kata langsung di depan pasangan artis tersebut yang sedang memperlihatkan kemesraannya. Norak lu, laki bini, sok-sokan romantis lo kan, entar lama-lama lo bubar. Celetuk Ayu Ting-Ting dikutip pada Selasa 2 Juli 2024 dari akun TikTok. Reaksi warganet sontak saja. Unggahan video yang viral pada tahun lalu itu pun lantas mengundang reaksi warganet di media sosial. Ayu Ting-Ting harusnya bersyukur Nagita Slavina tidak mempublik up yang terjadi dulu. Bersyukur loh @Ayu Ting-Ting, tulis warganet. Sampai di titik mana Gigi ditanyain soal ATT, dia jawab gak kenal. Sekecewa itu Mama Gigi, tapi sekarang kebukti kesabaran Mama Gigi. Seru lainnya. Mungkin ini sebagian kecil luka yang Kak Gigi ingat sampai-sampai tak saling tegur sapa pun gak mau, tulis yang lainnya. Beneran ada kayaknya, kirain cuma gosip, tulisnya. Lalu benarkah Raffi Ahmad dan Ayu Ting-Ting pernah memiliki hubungan asmara yang tersembunyi atau cinta terlarang? Hingga sampai-sampai Ayu Ting-Ting menyumpahi hubungan antara Ayu Ting-Ting menyumpahi hubungan antara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang jelas-jelas mempunyai hubungan suami istri. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.